program ini adalah untuk kita mewujudkan minat ataupun memupuk semangat perniagaan lah di dalam apa ni pertanian ini, di mana program ini kita tawarkan kepada golongan muda yang berpendapatan bulanan apa ni RM5,000 ke bawah dan berumur antara 18 hingga 40 tahun. Jadi kita di sini kita membantu mereka ni dengan menyediakan geran, geran bantuan peralatan bagi meningkatkan pengeluaran. So macam di pihak Pharma, kita lebih fokus kepada pengeluaran produk-produk industri asas tani ataupun industri makanan dan juga pemasaran. Di samping itu, kita juga memberi khusus dan latihan dalam bidang pemasaran kepada golongan-golongan tersebut lah, ataupun golongan-golongan muda yang menyertai program Agropreneur Muda. Okey, seterusnya dari segi siswazah apa ni ataupun golongan APT ataupun APTA dan APTS, kita juga menunjukkan program My Agrosis. Okey, program My Agrosis ini adalah satu program di mana kita memupuk semangat ataupun kita hendak melibatkan mereka ni dalam bidang keusahawanan pertanian dan juga agro makanan. Jadi melalui program ini kita memberi pendedahan dan juga minat kepada siswa-siswa ini melalui penubuhan kelab My Agrosis. Jadi projek-projek yang ditawarkan di bawah program ini adalah meliputi agroniaga, iaitu melibatkan bidang pertanian, perucitan, perprosesan, pemasaran dan juga industri asas tani. Seterusnya adalah agro ladang. So agro ladang ni lebih kepada production lah ataupun pengeluaran, yang mana melibatkan bidang penanaman, perikanan, peternakan, landscape dan juga floriculture. Dan seterusnya adalah agro inovasi. Jadi agro inovasi ni lebih kepada kita melihat inovasi-inovasi R&D ataupun dari segi creativity apa siswazah-siswazah ni dalam melahirkan ataupun mewujudkan produk-produk yang lebih moden dan dari segi penggunaan mesin-mesin yang lebih moden lah.